Oke, sedikit saya jelasin. Ini adalah kalung yang saya buat dari produk laut. Dan ini adalah kristal. Dari mana? Seperti yang saya jelaskan, ini dihasilkan oleh makhluk seperti ini. Yang dia keluar, kenapa? Karena dia mengalami keterlepasan cangkang pada atasnya. Kemudian dia tetap menghasilkan. Dia tetap menghasilkan karena bagian bawah tetap menempel pada terumbu karang yang solid di dasar lautan. Dan ketika dia meleleh, dia membentuk produk-produk yang seperti ini. Ini adalah kristal dan ini kosong. Dia ada beberapa yang kosong, tapi saya tunjukkan ada beberapa yang solid. Dan kalau kita mengecek ini adalah material kristal yang ini terbentuk sangat lama. Saya punya segini, dalam 1 tahun saya hanya bisa menemukan 2 bongkah yang besar-besar ini. Tetapi kalau kita cek, ini adalah sebuah produk lautan yang terbentuknya, pengerasannya, sedimennya, metamorfnya, kemudian karakteristik kesolidannya, ini perlu waktu yang sangat lama, bahkan dikatakan bisa ratusan, bahkan bisa ribuan tahun. Karena saya juga belajar dari buku-buku, dan ada satu hal yang menarik, karena kita sudah terbiasa dipandu buku, bahkan sampai ke spiritual. Saya bicara tentang anime adalah gambaran, penjabaran dari gambaran, ya, dinamis adalah sebuah dinamika power yang hidup di dalam. Saya selalu mengatakan bahwa anime adalah faktor luar, simpati, simpatik, dan simpatisan. Sedangkan dinamis itu adalah dinamika internal. Itu adalah empati, karakteristik dari suatu benda. Kalau kemarin saya bahas tentang batu, dan hari ini saya bahas tentang produk dari kerang yang sudah punya dinamika dan anime yang luar biasa. Yang saya jelaskan juga ada beberapa batu yang saya dapati sumbernya dari lautan, pembentukannya di sana. Nah, saya mendapati ada satu garis yang menarik, apa? Termasuk pada sisi spiritual kita, baik legenda, mitos maupun ketuhanan, kehantuan mistik, kita dipandu oleh buku. Ada apa itu? Saya belajar dari Mesir. Saya belajar bahwa ada kisah tentang kitab lama yang banyak menuliskan, melukiskan, dan memperlisankan, bahkan yang tidak tertulis dituliskan dalam sebuah kutipan-kutipan buku, dan itu menjadi acuan bagi kita. Perhatikan baik-baik, ya. Saya mempelajari anime adalah gambaran, dan lucunya setiap kutipan itu menjadikan ilustrasi, menjadikan inspirasi untuk pembuatan-pembuatan apa? Untuk pembuatan-pembuatan acuan dan aturan hidup kita. Tetapi ada satu nilai yang tertinggal, apa? Nilai dinamikanya. Karena dinamika itu yang bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas seperti ini. Demikian saya dan saudara, jika tidak memiliki dinamika, maka kita seperti kosong. Itu sebabnya saya sangat-sangat meninggikan dan belajar banyak dari nenek moyang kita, yang ternyata kita pernah mendengarnya dari sejarah, bahwa animisme, dinamisme itu adalah sebuah prinsip Nusantara sebelum jadinya Indonesia, sebelum kita merdeka. Tetapi kita juga belajar bahwa hal-hal sudah terjadi, baik spiritual, ya kan, yang menunjuk pada tubuh, jiwa, dan roh, ada keterlepasan di sana, sama seperti kekerangan yang saya bilang, tetapi kita tetap lakukan, itu sudah tidak masalah. Yang jadi masalah adalah itu ada masalah berikutnya. Kenapa? Karena itu sudah dikondisikan. Saya belajar dari semua itu, sebabnya di Facebook saya maupun di beberapa video saya nyatakan tentang konspirasi dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena kita memang ada di sana. Bagaimana dinamika kita? Apakah kita hanya berat di animis, anime dengan gambar? Saya tertarik dengan negeri yang pernah menjajah kita setelah Belanda. Kita punya histori di sana, Jepang. Dan kemudian anime Jepang ditiru oleh Amerika. Kenapa? Diperlengkapi, disempurnakan oleh Amerika, kemudian dibagikan kembali menjadi sebuah dasar. Ceritanya sama. Contohnya adalah Power Ranger. Power Ranger adalah dinamika. Kenapa? Dinamica
artinya adalah karakteristik seseorang manusia, kemudian diperlengkapi dengan pengetahuan, diperlengkapi dengan sisi simpatik, empati dan simpatisan, teknologi dan perkembangan, ya, jadilah sebuah film, sebuah jalur cerita, sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana kemajuan itu ke depan. Lalu bagaimana kita di Indonesia? Bisakah kita sampai di sana? Atau malah kita sebaliknya? Sibuk dengan gambaran, aplikasi, joget sana, joget sini, hanya menunjukkan penampilan. Dan satu lagi, berlian menunjukkan hal yang sama. Karya-karya alam produknya menunjukkan hal yang sama. Kehidupan kita menunjukkan yang sama. Digital kita menunjukkan yang sama. Apa itu? Lihat bagaimana kita menggunakan sosial media. Empatinya tidak ada. Sibuk dengan tampilan-tampilan profil yang tidak menunjukkan hal yang dalam. Hanya berfokus, berputar, dan menjadikan dinamika kosong. Ketika kita melihat orangnya, ternyata ya modus penipuan. Itulah karena dinamika sekarang sedang bermasalah. Di mana? Aspal, KW-KW, dan kosong artinya. Tetap bersama dengan saya, Jero Wijero. Belum lagi soal batu, di mana kita bisa mengekstra dinamika di dalamnya dan mengambil kimianya yang penuh dengan kekayaan. Seperti mitos, seperti filosofi, balung sugi, kesugihan, ala timur, kehoror-horor. Bersama dengan saya, Jero Wijero. Oh, saya punya karunia khusus. Gatesir, Anubis, ala Mesir.